seperti inilah suasana dan kondisi di depan stasiun Bogor yang bersejarah. Nah, kalau kesana itu ke arah Pasar Anyar, ini gedungnya 1881, ke depan Taman Topi. Nah, ini kok malam serem ini. Banyak ada pohon gede. Pohon apa sih namanya? Rumput liar juga banyak. Dulu sih rame. Mobil pada lewat sini, cuman semenjak ditutup buat jalan kaki aja dan kartu kereta udah nggak pakai kertas lagi, jadi gedung ini udah nggak difungsikan lagi. Jadi kalau naik kereta lewat pintu yang satunya lagi. Bisa dilihat itu pintu masuknya juga, dulu bisa masuk lewat situ. Nah, itu stasiun Bogor. Ini dia stasiun Bogor. Nah, itu lewat pintu satunya tuh. Jadi keluar masuk sekarang lewat sana dan gak lewat sini lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Bogor 1881, ini stasiun Bogor. Sekarang suasananya kayak gini, sepi di bagian sini. Dulunya di sini jadi pintu masuk. Sekarang jadi sepi. Kalau ke ujung sana itu udah ke Taman Topi. Dulunya kalau masuk ke stasiun Bogor lewat sini, sekarang udah ditutup, jadi lewat pintu belakang. Dulu ini pintu depan, sekarang udah nggak dipakai, jadi lewat pintu yang satunya. Dan ke sana itu ke arah Pasar Anyar. Gedungnya sangat bersejarah. Oke, 1881. Zaman Belanda dulu.